Komandan Apel menyiapkan barisan. Siap! Gerak! Pembina Apel memasuki lapangan Apel. Penghormatan kepada Pembina Apel. Pada Pembina Apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Apel. Lapor, Apel pagi, Senin 26 Desember 2022, siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan tri kemanusiaan dan tri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Lima Citra Manusia Perhubungan. Lima Citra Manusia Perhubungan. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. Tiga, tangguh menghadapi tantangan. Empat, terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Kepegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasubag TU, rekan-rekan yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita masih bisa melaksanakan apel pagi hari ini. Di mana pakai apel pagi hari ini, apel terakhir di tahun 2022. Minggu depan kita sudah menginjak tahun 2023. Masih dalam suasana Natal, saya secara pribadi maupun institusi, selamat merayakan Natal bagi rekan-rekan yang merayakannya. Salam damai, kebahagiaan, serta Tuhan memberkati kita semua. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih rekan-rekan yang berbahagia semuanya yang telah membantu saya dalam melaksanakan tugas sampai tahun 2022 ini. Memang masih banyak lika-likunya, banyak kekurangan, dan banyak yang belum tercapai tujuan kita. Marilah kita mulai lagi di tahun 2023. Bantulah kami melaksanakan tusi dalam melaksanakan tugas kepada udaraan untuk menunjang operasional penerbangan. Saya harap rekan-rekan tetap menjaga kesehatan semuanya. Rekan-rekan tetap menjaga kekompakan. Rekan-rekan tetap menjaga kesolidan kita dalam melaksanakan tugas. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkanlah dan ridhoilah segala urusan kami. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Pol pagi telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel pagi selesai. Pasukan dibubarkan. Tanpa aba-aba penghormatan, bubar barisan, jalan!